Allah mah gak ada cerita gituan. Miss call 10, yang ke-11 baru diangkat. Gak ada tuh. Allah mah gak ada miss call, gak ada disconnect, gak ada sinyal jelek, gak ada habis pulsa, gak ada kepotong sama call yang lebih berbayar mahal. Gak ada yang kayak gitu-gituan. Kalau Allah mah tinggal bilang, Robbi, ya Abdi, labbaik ya Abdi, aku terima apa yang kamu butuhkan ya Abdi, sebutin gitu. Allah tuh gitu, cuma kitanya gak mendengar dengan telinga. Kita harus mendengar itu dengan hati kita. Kalau kita yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung yakinnya hambaku, prasangka hambaku, gimana perasaan hambaku. Kalau kalian yakin aku mendengar dan mengijabah, aku pasti mendengar dan mengijabah. Kan gampang, Allah mah tergantung kita ya. Jadi jangan salahin Allah, Allah aja bilang tergantung kita. Kalau kita ngerasa doa kita gak diijabah, jangan salahin Allah, kok Allah gak ngijabah. Salahin diri kita, kenapa kita gak yakin Allah mengijabah. Yakin kok, kalau yakin ngapain dipertanyain. Kalau kita yakin jangan dipertanyakan, karena Allah pasti tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya. Jadi yang jomblo, yang ngerasa jomblo, yang pernah udah pernah tapi jomblo lagi, jangan sedih, datanglah kepada yang maha baik, yang tidak akan pernah mengecewakan kamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi.